perkenalkan nama saya Cynthia Ratnasari dari Samudi Gading Ketapang. Kali ini saya akan memperkenalkan kipas portable. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian kipas portable. Mari simak video berikutnya. Nah, jadinya bentuknya seperti ini ya. Pertama-tama masukkan kipas ke dalam lubang yang sudah tersedia. Di lubang seperti ini tujuannya agar kipas bisa berdiri tanpa dipegang. Nah, ini bisa dilepas ataupun dipasang, tergantung dari kalian mau yang dipegang apa yang dipasang. Nah, yang kedua, tekan tombol satu kali untuk penghidupan seperti ini. Tekan tombol dua kali untuk angin sedang. Yang tombol ketiga untuk angin kencang dan tombol keempat untuk mematikan. Nah, untuk kipas ini cocok untuk kalian yang suka menonton film atau yang lain. HP ini bisa dibuat cukup menyangga HP. Untuk kalian yang suka menonton film, jadi cocok buat kalian yang ingin melihat film. Nah, seperti ini ya contohnya. Terima kasih.